Iman. Iman. Kau okey ke tak ni? Aku okey, aku okey. Sorry, sorry. Okey, jom. Kita mula rehearse. Let's go. Sekejap eh. Iman kat mana sekarang? Mak. Iman kat rehearsal. Rehearsal? Mak kan dah cakap yang Mak dah mula kerja malam kat hospital sekarang. Kalau Iman kat luar, siapa nak jaga Ilhan? Kenapa ni? Iman, korang teruskan praktis tanpa akulah. Aku kena pergi sekarang. Tapi, Iman! Iman! Macam mana nak praktis ni? Tak ada juara. Guys, kita mulakan je lah. Okay, semua ready? Iman faham tak tanggungjawab Iman sebagai seorang anak lelaki sulung, sebagai seorang abang? Tapi Mak, Iman ada praktis. Kita ni orang susah tau Iman. Kalau tak, Mak tak payah susah payah keluar siang malam pergi kerja. Mak tak nak pun. Tapi demi masa depan Iman dan Ilhan, Mak cuba. Jaga adik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi apa tujuan Puan datang ke rumah saya? Puan ingat tak Puan ada mohon untuk bantuan zakat daripada masjid? Alhamdulillah, permohonan Puan diluluskan. Terima kasih. Mak, apa mau buat kalau beli Iman? Tak ada, Mak kemas sikit saja.
tu. Apa ni, Mak? Mak dah tak payah kerja extra shift malam lagi. Memang kan dah lambat. Dah jangan kelangkabut. Jom rehearse. You want to get out? Bahtera terapung, ombak berketimbun, degupan jantung, rancak berketipu. Sanjung ayah yang kuanggung, dengarkanlah batin ini meraung. Berkata